Kapal besar sudah merapat di dermaga. Puluhan mobil sudah antri menanti muatan. Kesibukan di dermaga seakan tiada henti. Bongkar muat sudah menjadi rutinitas yang menakjubkan di pelabuhan Murhum, Kota Bau-Bau. Fenomena ini merupakan pengulangan dari masa silam, di mana pada abad ke-14, Bau-Bau pernah menjadi pusat perdagangan dan jasa di wilayah timur Indonesia. Keberadaan pelabuhan bagi perekonomian masyarakat sangatlah penting, karena dengan adanya pelabuhan, maka perekonomian masyarakat akan bergerak dan berputar, sehingga memberikan efek kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aktivitas ekspor-impor yang datang maupun yang keluar melalui Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau. Bau-Bau sebuah kota kecil di Sulawesi Tenggara. Dahulu, kota ini merupakan ibu kota Kabupaten Buton. Luas wilayah daratan mencapai 221 km persegi dan luas laut mencapai 30 km persegi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001, sejak tanggal 17 Oktober 2001, Bau-Bau telah memiliki otonomi untuk mengelola wilayahnya. Perdagangan, jasa, dan pariwisata merupakan potensi andalan bagi kota ini. Kota Bau-Bau memiliki letak geografis yang sangat strategis. Hal ini sangat menguntungkan bagi masyarakatnya. Bahkan secara nasional pun, jalur pelayaran dari Indonesia Barat menuju Indonesia Timur atau sebaliknya. Kota Bau-Bau menjadi salah satu simpul modal transportasi laut. Selain transportasi laut, Bandara Udara Beto Ambari juga dipersiapkan untuk angkutan cepat. Selain itu juga dilakukan penataan bandara dan penataan sekitar bandara. Mengacu pada standar penerbangan internasional, maka batasan-batasan pengelolaan kawasan sekitar bandara antara lain adalah dibutuhkan jalur bebas atau clearways yang digunakan untuk kegiatan landing dan take off pesawat, sehingga harus bebas dari bangunan. Panjang jalur bebas ditetapkan setengah dari panjang lintasan, yaitu 1.100 meter, terhitung dari batas akhir landasan. Lebar jalur bebas ditetapkan tidak lebih dari 75 meter pada kedua sisi, terhitung dari garis tengah lintasan. Kemiringan jalur bebas sebesar 1,25%, terhitung dari garis tengah batas akhir lintasan. Dengan melihat pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dibutuhkan zonasi-zonasi tertentu dalam peruntukan lahan kawasan sekitar bandara. Total kebutuhan jalur bebas termasuk landasan pacu adalah sepanjang 4.400 meter dengan lebar 150 meter
dengan masing-masing 75 meter ke arah samping. Pembebasan ini diarahkan ke laut untuk menghemat lahan jalur bebas. Kunjungan ini terjadi karena inisiatif Bapak Gubernur. Bapak Gubernur pada suatu hari ketemu saya dan beliau mengatakan mengundang saya untuk ke Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama lihat bau-bau, lihat bandara, pelabuhan. Sementara itu, perluasan jalan raya dan pembukaan jalan baru terus dikerjakan. Pembangunan kantor baru, bahkan persiapan lokasi baru perumahan untuk pegawai negeri sipil. Yang pertama yang harus kita hindari, jangan sampai ke depan kota kita ini terlalu mahal. Dalam arti, kota lama itu tertinggalkan oleh dinamika baru, karena munculnya kawasan-kawasan baru. Kita hindari jangan sampai kawasan-kawasan baru yang juga muncul itu tidak terkonsep. Nah, untuk itu, bagaimana kita memadukan semua? Kota lama harus tetap eksis. Palagimata merupakan lokasi tempat untuk pengembangan kota baru. Di tempat ini, telah dibangun fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit umum, kantor agama, kantor pengadilan agama, kantor wali kota. Dan direncanakan di kawasan ini akan dibangun perpustakaan umum daerah. Bau-Bau sebagai kota pendidikan telah lama dikenal di dunia luar. Bahkan Universitas Sulawesi Tenggara pernah berdiri di kota Bau-Bau. Sekarang dengan berdirinya berbagai universitas dan lembaga-lembaga pendidikan seperti UMB dan Unidayan, persiapan sumber daya manusia khususnya bagi masyarakat kota Bau-Bau akan semakin siap. Tentunya kondisi ini merupakan anugerah ilahi yang sangat berharga, di mana hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kekayaan alam, setting wilayah yang begitu strategis dengan tipologi pantai yang unik, topografi daratan yang bertingkat, ditambah dengan kekayaan budaya yang secara historis dikenal luas, dan tata nilai budaya yang telah lama menafasi kehidupan masyarakat. Anugerah tersebut patut disyukuri dan harus tetap dipertahankan keberadaannya, dan terus ditumbuhkan sesuai dengan kapasitasnya untuk kepentingan masyarakat. Wujud syukur itu juga dengan tidak melupakan kepentingan generasi mendatang. Napak tilas kota Bau-Bau masih banyak tersisa dengan berdirinya Benteng Keraton Buton, atau kerap kali disebut Benteng Welio di Kelurahan Melai. Benteng ini dibangun pada era Sultan VI Labuke pada tahun 1632 hingga 1645. Benteng ini awalnya dibangun dengan tujuan untuk menjaga kemungkinan adanya serangan dari pihak luar. Itulah sebabnya di sejumlah titik masih terlihat meriam kuno yang masih tetap berada di tempat semula. Benteng keraton
memiliki panjang 2.740 meter dengan ketebalan tembok 1 hingga 2 meter, dengan tinggi mencapai 2 hingga 8 meter, dengan luas mencapai 22,8 hektare. Di dalam benteng terletak Masjid Agung Keraton yang didirikan pada tahun 1712 pada masa pemerintahan Sultan Sakyuddin Darul Alam atau Langkariri. Masjid ini berukuran 20,6 x 19,40 meter dan berlantai dua. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat pengukuhan sultan yang baru dilantik. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang telah memberikan paradigma baru tentang pemanfaatan ruang baik secara nasional, provinsi, maupun kota. Hal lain yang ditentukan pada aturan ini adalah pemberian insentif bagi semua yang ingin memanfaatkan ruang seperti Pantai Kamali. Pantai Kamali merupakan pusat hiburan di Kota Bau-Bau. Setiap malam, tempat ini dipenuhi oleh warga yang ingin rehat atau mencari hiburan. Moto Semerbak yang merupakan akronim dari Sejahtera, Menawan, Ramah, Bersih, dan Kenangan menjadi roh awal membangun Kota Bau-Bau yang kemudian diimplementasikan dalam sebuah visi dan misi daerah, yakni menjadikan Kota Bau-Bau sebagai kota budaya yang produktif dan nyaman. Melalui optimalisasi sumber daya lokal secara profesional dan amanah menuju masyarakat sejahtera, bermartabat, dan religi. Semerbak, siapa tahu? Iya. Ya, sana, anak perempuan itu ya. Iya. Sejahtera, menawan, ramah, bersih, aman, kenang. Ya, 100.000. Makasih ya. Jadikan Bogor sebagai kota budaya produktif itu sangat beralasan karena kita memiliki potensi budaya yang saya kira tidak kalah dan saya yakin lebih unggul dibanding dengan daerah-daerah lain apalagi yang ada di sekitar. Pemekaran wilayah adalah sebuah obsesi politik dari keinginan masyarakat untuk dapat menikmati hasil-hasil dari pembangunan sebagai buah dari kemerdekaan. Termasuk salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan isu aktual yang berkembang saat ini bahwa pembentukan provinsi baru dengan nama Provinsi Buton Raya. Saya juga hadir dan kita adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI itu sendiri. Bau-bau juga mencatat sejarah baik sebagai pusat yang pernah kita kenal dengan Pusat Abdeli Buton Laiwoi. Pernah menjadi ibu kota Kabupaten Sulawesi Tenggara
dan dalam perkembangan selanjutnya sampai dengan hari ini, Bau-Bau sebagai suatu daerah otonom yang berdiri sendiri sebagai dari pemekaran Buton masa lalu yang insya Allah akan menjadi Buton masa depan. Keinginan seperti itu didasari oleh berbagai dinamika politik, ekonomi sosial, maupun budaya. Dengan membentuk daerah otonom baru, diharapkan dapat mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat. Ya, tapi namanya juga manusia mau ingin tambah honor, karena honor 8.9 bulan tidak cukup, ya. Akhirnya apa? Pemerintah pusat menyikapinya dengan kebijakan otonomi daerah sejak Januari 2001. Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, telah keluar antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Namun keluarnya peraturan perundang-undangan tersebut tidak akan berarti apa-apa jika aspirasi masyarakat daerah tetap kurang diperhatikan. Gagasan pembentukan Provinsi Buton Raya dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat dalam wilayah Kepulauan Sulawesi Tenggara, juga tak terlepas dari dukungan masyarakat perantauan dan para akademisi asal ex-Kesultanan Buton. Secara historis, sejak Kabupaten Sulawesi Tenggara resmi menjadi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 1960-an yang diikuti dengan pemindahan ibu kota dari Bau-Bau ke Kendari. Ini menjadi obsesi tersendiri bagi orang-orang Kepulauan Sultra untuk membentuk provinsi baru. Di awal tahun 1990-an, sekelompok pemuda di kota administratif Bau-Bau dipimpin oleh Haji Dr. Randus Halaka Manarfa membuat diskusi internal yang kemudian melahirkan semangat membentuk provinsi baru yang disebut sebagai Provinsi Buton Raya dengan cakupan wilayah ex-Kesultanan Buton. Alasannya, Bau-Bau punya potensi besar sebagai ibu kota provinsi, seperti kantor pembantu gubernur di beberapa wilayah juga terdapat pembantu bupati. Wacana ini terus bergulir dan seolah menjadi kenyataan. Dengan berbagai keberadaannya, berbagai kelebihannya, kita jadikan satu kawasan yang siap untuk menampung semua kegiatan masyarakat maupun pemerintah ke depan. Wacana Buton Raya terus bergulir dari tahun 2007 menjadi titik akumulasi dari daerah-daerah kepulauan untuk segera mewujudkan keinginan besar. Seiring dengan pelaksanaan pilkada baik tingkat provinsi maupun kota Bau-Bau pada tahun 2007 yang lalu, para kandidat gubernur Sulawesi Tenggara menyuarakan percepatan Provinsi Buton Raya dengan ibu kota Bau-Bau, termasuk Haji Nur Alam Sarjana Ekonomi yang telah menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara saat ini. Seminar pembentukan Buton Raya terus dilakukan, antara lain di Pasar Wajo, Kabupaten Buton. Setelah itu, dilaksanakan di kota Bau-Bau, bertempat di Aula Auditorium Kantor Wali Kota, yang menghadirkan Bupati Buton Bapak Safei Kahar,
Wali Kota Bau-Bau, Bapak Dr. Andrus NZ Amirul Tamim MSI, Bupati Wakatobi Hugua, dan perwakilan Buton Utara. Bapak Dr. Andrus MZ Amirul Tamim MSI mempresentasikan jika Kota Bau-Bau siap sebagai ibu kota Provinsi Buton Raya. Untuk mengatakan Bau-Bau tidak siap untuk menjadi ibu kota provinsi. Olehnya itu pada kesempatan temu akbar pada hari ini, selaku wali kota Bau-Bau yang diamanahkan oleh saudara-saudara mempersiapkan Bau-Bau sebagai Bau-Bau masa depan dengan moto semerbaknya, menyatakan bahwa Bau-Bau akan siap dan sangat siap.